kita dah nak mula ni, okey, kita dah nak mula tentang 8 jenis bullish candlestick yang kita akan belajar hari ni, okey, mengenali dan kita boleh apply di chart teknikal analisa lah, okey. Jenis-jenis bullish candlestick, okey, yang pertama adalah inverted hammer. Inverted hammer apa? Hammer terbalik atau tukuk terbalik. Macam mana? Kejap lagi saya bercerita. So sekarang ni ambil dulu 8 jenis bullish candlestick ni. Okey, catat, ambil, sediakan nota dan juga pen, tulis satu persatu. Okey, yang pertama inverted hammer. Okey, yang kedua adalah hammer. Okey, kita dah saya kata tadi tukuk terbalik, sekarang tukuk yang betul. Okey, macam mana? Kejap lagi. Okey, yang ketiga adalah bullish engulfing. Okey, ini biasanya ramai teriak akan mencari bullish engulfing ni. Macam mana? Kejap lagi kita. Okey, yang keempat morning star. Yang kelima bullish harami. Yang keenam three white soldier. Apa tu? Askar ke? Kita explain kejap lagi. Okey. Yang keberapa dah ni? Yang ketujuh. Tujuh. Dragonfly Doji. Dragonfly ni apa? Pepatung. Okay, pepatung. Pepatung Doji. Apa tu? Kejap lagi. Okay. Dan yang terakhir, Tweezer Bottom. Apa dia tu? Okay, kita akan mula. Okay, so ini dia 8 jenis bullish candlestick yang anda perlu tahu, yang anda boleh apply dalam teknikal analisa. Okay, so catat. Okay, daripada 8 ini, untuk bullish candlestick ni, jenis-jenis ni anda boleh gunakan sekat mana-mana time frame, daripada 15 minit, 1 minit, 2 minit, tetapi yang strong, yang kuatnya kita gunakan time frame yang besar, iaitu 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Okey, itu yang strong untuk bullish candlestick ni. Maksudnya kita dalam menganalisa teknikal pun kita memulakan dengan time frame yang besar, time frame daily, barulah pergi ke 4 jam atau 30 minit, 15 minit. So kau boleh kita mencari jenis-jenis bullish candlestick ni adalah di time frame yang besar dulu. Okay, bila dapat time frame yang besar, barulah kita decide yang time frame kecil ni biasanya kita untuk entry.